sekarang kita akan melakukan kalibrasi untuk pitch and roll, di mana untuk pelaksanaannya kita memerlukan balok ini yang udah standar, ketinggiannya ini ada 10 cm. Kemudian untuk pitch, kalibrasi pitch ini kita memposisikan balok ini ada di roda belakang kanan dan kiri. Kemudian surveyor yang akan melakukan survei di lapangan itu harus memposisikan di kendaraan sesuai nanti posisi di lapangan. Kita klik ini, kemudian di sini akan keluar current grade, jadi posisi pertama kita sebelum naik ke balok itu ada di sini. Kemudian close loop-nya juga ini udah masuk toleransi yang dipersyaratkan, udah di bawah 1, jadi ini udah kita bisa masuk. Kita klik next sini. Nah, di sini ada block beam high-nya. Jadi di sini adalah ketinggian dari balok tadi 10 cm. Kemudian di sini ada axle spacing. Jadi ini jarak sumbu roda antara depan dan belakang. Panjang as. Sini, nah sini udah kita keluar ininya untuk vehicle roll conversation-nya kita keluar, jadi kita udah selesai untuk melakukan kalibrasi ini. Angkanya dapat angkanya, kemudian kita klik finish. Dan sini ada terlihat bahwa kita sudah kalibrasi untuk hari ini.